Ibu Zita Anjani, yang saya hormati para anggota DPRD yang hadir bersama kita di sini, ada Bapak Khairuddin, Bapak Tamrin, juga Bapak Muhammad Ali, dan yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, para ustazah, juga yang saya hormati Wakil Ketua Umum PBNU yaitu Kyai Haji Zulfa Mustafa, dan Wakil Ketua Umum PBNU Bapak Nusrul Wahid, yang saya hormati Roy Surya PBNU DKI Jakarta Kyai Haji Din Ishaq, yang saya hormati menjadi penanda bahwa insya Allah setiap kita menjadi pemenang. Dan semoga acara festival Ledok malam hari ini berjalan dengan lancar. Insya Allah ini menandai kerukunan, keakraban, kesolidan kita. Jakarta adalah tempat berkumpulnya warga dari berbagai tempat. Kita berterima kasih kepada warga Betawi, masyarakat Betawi yang menyambut saudara-saudara dari mana saja untuk datang ke tempat ini. Masyarakat Betawi yang menjadi simbol pemersatu, yang membuat semua merasa di rumah sendiri. Dan ketika musim lebaran tiba, berjuga pulang kampung, berjuga kembali ke rumah tempat mereka berasal. Dan masyarakat Betawi, masyarakat Jakarta tetap di sini menyambut kedatangan bulan suci, menyambut Idul Fitri, dan insya Allah ini akan dirayakan dengan kemeriahan yang melampaui apa yang pernah kita lewati 2 tahun terakhir. Bang Aden tadi, MC kita, jago bikin pantun. Bang Aden, kamu bikin pantun juga boleh, Bang Aden, ya? Boleh saya tutup dengan pantun? Boleh, ya? Malam-malam ngumpul di JIS, nonton festival belum rame-rame. Bulan Ramadan sudah habis, Lebaran kita sambut sama-sama. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini 1 Mei 2022 Festival Kabuh Genuk Malam Takbiran tahun 1443 Hijriah secara resmi dinyatakan dimulai. Orang-orang langgar atau orang masih dalam sekolah. Kamu, gubernurnya!